terasa kecil sekali pengaruhnya, nggak ngefek lah istilahnya, tapi terasa bergetar. Takut nggak Pak, mungkin seperti gempa yang terjadi di Cianjur dan sebagainya? Kalau lihat letak geografisnya sih nggak terlalu itu, soalnya kan untuk wilayah Kota Jember kan masih jauh dari pegunungan, yang terutama dekat pantainya. Iya, tahu kan. Enggak ada apa-apa, tapi enggak ada rumah yang enggak ada, kayaknya enggak ada. Enggak ada informasi, masyarakat tenang-tenang.